Ketua PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Manado yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muyung Kirana, guru di SD Negeri 58 Kota Lubulinggau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2190-3861. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke 1. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas ini. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, Pak, sebagai guru, kemudian sebagai siswa kalian dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah seperti biasa. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, Pak mau memastikan anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Tolong, nah itu kakinya, kemudian sampah-sampah nggak ada lagi. Nah ini kenapa? Kali kenapa? Kakinya kenapa? Nah, jatuh. Nanti kak. Oh ya, nggak apa-apa, jangan main terlalu ini ya. Ya. Oke, nah sekarang Pak mau tanya dulu, adakah teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kita 12 orang ya, berarti 3 orang yang masuk. Siapa? Randi? Randi. Itu tadi sudah konfirmasi sama Pak, memang nggak bisa hadir hari ini karena ada halangan ya. Kita maklumi, semoga besok sudah dapat kembali masuk sekolah mengikuti aktivitas sekolah seperti kita hari ini ya. Oke. Oke anak-anak, sebagai wujud syukur kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Ya, silakan dulu. Semangat memulai pembelajaran kita hari ini ya Pak, ada motivasi yang
nanti kita bersemangat untuk belajar. Paham ya? Oke, semangat pagi. 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 Salam PPK. Waktu terus berjalan siang, tapi semangat kita tetap semangat Pak pagi. Nah, silakan duduk. Nah, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya, belum berakhir, bahkan masih ada di daerah lain kembali diterapkan PPKM. Ya, kita nggak tahu Kota Lubulingga mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita, sehingga kita dapat beraktivitas sekolah belajar seperti yang kita harapkan di dalam kelas seperti ini ya. Oleh karena itu kita harus menerapkan prokes COVID-19 dengan ketat. Kita tidak boleh kendor ya, tetap kita patuhi. Yang pertama apa, ada yang masih ingat? Tentunya hasilnya memakai masker ya. Nah, hari ini semuanya memakai masker. Kemudian apa yang kedua ya, kurangi mobilitas. Nah, mobilitas itu artinya pergerakan kita. Misalnya kalau kita tidak perlu, tidak usah kemana-mana, stay at home, diam dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, apa mau bertanya nih? Untuk minggu lalu kita sudah belajar ya, dari sebelumnya. Ada yang masih ingat? Siapa masih ingat? Ya? Apa? Ya, perubahan ekosistem itu bisa berubah. Ya, kalian sudah belajar sebelumnya apa itu ekosistem. Nah, ya, kemudian berikutnya kita belajar tentang perubahan. Terima kasih. Tepuk salut dulu buat Natasha. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Natasha masih ingat. Pak Arak semuanya ingat ya tentang materi kita minggu lalu. Siapa yang bisa? Apa faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem? Siapa yang ingat? Siapa? Ya, Ratih, silakan deh. Apa deh? Perubahan apa? Oh ya, faktor alam dan ulah manusia. Bagus sekali. Tepuk salut dulu buat Ratih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Perubahan ekosistem itu bisa terjadi atau berubah karena faktor alam dan faktor manusia. Sekarang Pak tanya. Ada yang bisa ngasih contoh? Faktor alam itu seperti apa? Nah, ya, bencana alam, gunung meletus. Nah, baru-baru ini kalian tentu melihat berita baik di media sosial, ya kan? Di televisi terjadi gunung meletus di mana? Gunung Semeru, ya. Semuanya kita menyaksikan bagaimana awan pekat, ya, melanda saudara-saudara kita yang ada di daerah sekitar Gunung Semeru. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem juga, ya. Selain itu ada gempa bumi, apalagi banjir ya, tsunami mulai ya. Nah, itu juga itu yang disebutkan dengan apa namanya, perubahan ekosistem yang disebabkan oleh faktor alam. Sekarang faktor manusia tentunya apa? Anda bisa ngasih tahu kalau manusia penembangan liar. Iya boleh ya, atau illegal logging istilahnya ya, penembangan liar itu merambah hutan secara membabi buta, ya, sembrono, sembarangan. Nah, itu penembangan dia. Ya, apa lagi? Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalian sudah menyampaikan apa namanya pembelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, nanti Pak sajikan gambar ya, dan mencermati teks dan puisi yang disajikan melalui PowerPoint. Serta didik anak-anak dapat menunjukkan pokok pikiran pada teks non fiksi dengan tepat. Ya. Kemudian melalui kegiatan permainan menyusun rantai makanan, peserta didik dapat mendesain gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Ya. Kemudian terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, serta didik dapat menyajikan
hasil mendesain gambar rantai makanan dalam ekosistem dengan cepat. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, sekarang coba anak-anak perhatikan ya, amati gambar ini. Ini adalah hewan-hewan langka ya, yang sudah jarang kita jumpai. Yang pertama ada apa? Anoa ya. Kemudian harimau, apa lagi? Ini? Ini? Terus? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hewan-hewan ini menjadi langka? Ada yang tahu? Kerusakan habitat dan ekosistemnya. Bagus sekali ya. Jadi hewan ini bisa langka karena salah satunya adalah kerusakan habitatnya, kerusakan ekosistem. Habitatnya dirusak seperti anoa ya, harimau, hutan di babat misalnya ya, dirambah komodo, badak, dan semuanya ini diburu misalnya. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan hewan-hewan langka ya. Paham ya? Nah, lalu apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Kita akan mempelajari tentang rantai makanan ya, ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari. Nah, namun sebelumnya peminta 3 orang ya untuk ke depan mempraktikkan dialog ini. Ada yang berperan sebagai Udin, Siti, dan Dayu. Ayo, siapa mau? Ayo. Ayo. Ini kamu Udin ya. Ada lagi? Siti. Dayu, oke, silakan. Ayo. Nah, yang keras suaranya ya. Keluarkan suaranya. Ayo. Siapa? Siti, pertama sekali. Yang keras. Ya, bagus. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Nah, ini dialog singkat ini adalah menceritakan atau menjelaskan akibat kelangkaan dari hewan-hewan langka yang kita lihat di depan tadi. Ya. Tadi temanmu sudah jawab salah satunya adalah kerusakan habitat dan ekosistem. Nah, dalam dialog ini, ya, dapat kita lihat tadi ada kita melihat ini, ya, berkurangnya ketersediaan makanan. Nah, itu juga dapat terjadinya kelangkaan hewan yang dimaksud tadi, ya. Baik, nah sekarang sebelum kita mencari tahu, Pak mau membentuk kelompok belajar dulu, ya, biar kita enak diskusinya. Silakan nanti yang namanya Pak Tunjuk pindah sesuai dengan tempatnya. Kita bentuk 3 kelompok ya, dengan nama Dang Dingdu. Kelompok 1 di sini ya, Dang Dingdu. Dang 1, Ding 2, Dung 3. Paham ya? Begitu Pak Tunjuk, Dang Dingdu langsung pindah sesuai dengan nama kelompok. Paham? Oke, dah. Sini Pak ya, Ding Dung. Nah, ayo pindah, di mana tempatnya? Dang Ding Do, Da Ding Do. Nah, oke, silakan, ayo. Nanti baru kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, yang dapat tetap di meja itu pas di sana. Ya, oke, silakan, ayo. Ya, oke, ayo yang tertib. Nah, ayo. Ini, silakan bukunya, keluarkan semua, dibuka. Ya, silakan. Oke, sudah. Silakan bukunya dibuka. Tema berapa tadi? Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, itu.
kita pelajari hari ini. Oke, kelompok sudah ya. Seperti yang sudah dibacakan temanmu di dalam tadi, ya. Ayo kita mencari tahu katanya kata si Udin tadi, ya. Dengan membaca teks biru. Oke, siapa yang mau baca? Ya, yang keras, suaranya keluar, buka sedikit nggak apa-apa maskernya, ya, biar. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk di Dari teks itu adalah merupakan salah satu contoh dari teks non fiksi. Ada yang tahu non fiksi itu apa? Nah, jadi non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi karangan itu ada dua, fiksi dan non fiksi. Yang fiksi itu khayalan, ya, khayalan. Imajinasi, contohnya apa? Kalau yang fiksi, contohnya novel, kan? Cerpen, nah itu khayalan, ya, karangan pengarang. Tapi kalau teks non fiksi, bukan fiksi, itu adalah apa tadi? Karangan fakta, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya, contohnya apa? Biografi. Tokoh misalnya biografi presiden atau contohnya. Nah kemudian biasanya non fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta itu tadi ya, dalam dari pokok pikiran yang kita temukan dalam sebuah bacaan tadi ya. Paragraf kedua, terdapat 5 komponen dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton. Kalau kita jadikan kalimat pertama, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem, harus ada semua, ya. Kemudian di paragraf keempat kita dapat tadi pokok pikirannya peran besar pengurai. Kita jadikan kalimat utamanya, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Kira-kira seperti itu, ya. Kita cari dulu pokok pikirannya. Kalau misalnya diminta untuk menjadi membuat kalimat utama, ya kita cari lagi, ya, kita baca kembali dan kita rangkai menjadi sebuah kalimat utama. Oke, paham ya? Coba perhatikan, ini ada gambar rantai makanan. Coba kita perhatikan ya, ini apa ini? Gambar apa? Kita anggap padi misalnya ya. Nah ini panjang, termasuk panjang apa namanya, peristiwa makan dan dimakannya, rantai makanannya, ya. Kemudian yang makan ular apa? Elang. Ya, nah elang ini sudah berada di konsumen berapa ini? Konsumen A? 4, ya. Nah elang ini tidak ada lagi yang memangsa, mati, ya. Kalau mati dia diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, ya. Nanti kembali lagi dia ke apa, hasil dari bangkai elang yang diurai oleh bakteri ini menjadi humus, ya, tanah yang subur yang dibutuhkan juga untuk tanaman padi ataupun yang lainnya. Begitu seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan, ya, saling makan. Ya. Jadi dari gambar di atas dapat kita lihat peristiwa makan dan dimakan, ya, urutan rantai makanan pada gambar di atas yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, ya. Elang mati diteruskan oleh pengurai. Jadi dari rantai makanan di atas yang menjadi produsen adalah apa tadi? Tumbuhan atau rumput, ya. Yang menjadi konsumen tingkat satunya apa tadi? Belalang. Konsumen tingkat duanya? Katak. Sedangkan ular dan elang merupakan konsumen tingkat tiga, ya. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Pak, apakah sama pak urutannya? Tentu berbeda-beda. Kita lihat, kalau ini contoh yang di sawah, kalau misalnya di hutan, ya,
berbeda lagi nanti ya. Nah ini Pak ada contoh lah ya, ini ada contoh ya. Kalau ini di sawah sampai konsumen 3, sekarang coba perhatikan ini ya, kan tidak sama. Ini kita anggap rumput ini di hutan ya. Nah, produsen rumput ini dimakan oleh rusa. Rusa kedudukannya di sini apa? Konsumen? Konsumen satu, ya kan? Yang makan rusa apa? Harimau, ya kan? Harimau ini posisinya konsumen dua. Ada lagi? Tidak. Berarti berhenti di hari harimau, tidak sampai seperti yang di sawah. Kalau di sawah banyak ya. 1, 2, 3, sampai 4. Nah itu. Itu berbeda-beda ya, semakin panjang apa namanya banyak apa namanya hewan yang terlibat, maka semakin panjang pula ya rantai makanan yang bisa dibentuk. Ya kalau semakin sedikit hewan yang terlibat, semakin pendek pula rantai makanan yang terbentuk. Ya kan? Jadi beda-beda ya. Nah, sekarang itu tadi apa namanya? Rantai makanan. Sekarang coba perhatikan peristiwa jaring-jaring makanan. Ini ada produsen nanti ya, kita lihat, kita buat apa namanya di sini tumbuhan pohon ya. Kemudian konsumen satunya tumbuhan ini dimakan oleh ulat. Kedudukan ulat ini adalah konsumen satu. Kemudian konsumen duanya ulat dimakan oleh ayam. Ya, kemudian ayam kedudukannya di konsumen 2 ya. Ayam dimakan oleh ulang. Ulang berkedudukan di konsumen di 3. Ya. Kemudian masih ada lagi enggak yang memakan tumbuhan itu? Masih ya. Nah, ayam dimakan oleh ular juga bisa ya. Kemudian ular dimakan oleh rata. Lihat jaring-jaring yang terbentuk ya. Beda dengan rantai makanan tadi. Kalau rantai makanan jelas ya, satu arah ininya, yang terlibat satu-satu. Kemudian kata konsumen 2 dimakan oleh elang, bisa. Bisa juga dimakan oleh ular. Nah. Kemudian apalagi yang makan tumbuhan? Kita buat di sini belalang. Belalang biasanya dimakan oleh apa? Ayam bisa. Kemudian apa lagi? Kata. Apa lagi? Sudah. Kemudian berikutnya. Perhatikan. Di jejak paling atas dan berada di tropik tertinggi atau puncak adalah konsumen puncak. Ini ya. Yang tidak punya predator yang memakan dirinya. Yang hewan yang tidak ada lagi yang memakannya, itulah yang disebut dengan konsumen pun puncak. Terakhir bisa, yang tadi di hutan rusa dimakan harimau. Ada yang makan harimau? Tidak ada. Berarti itulah konsumen puncak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup paham? Kalau paham, Pak ada permainan. Nah ini, ayo yang laki-laki bantu Pak tempelkan tembaga. Nah ditempel di sini satu untuk kelompok satu, di sini untuk kelompok dua, di sini kelompok tiga. Nanti kita bermain ya. Oke, silakan dibuka. Ya buka. Ya Pak tempel. Bisa-bisa kan tak sekali itu kan? Tugasnya ada yang memilah yang ingin ditempel, bagi-bagi. Ada yang masang lem, kemudian ada yang nempelnya ke sini. Paham? Nah ini Pak letakkan secara acak, campur ya. Nanti kalian tinggal pilih. Nah, yang mana yang sesuai ini kan? Makanya harus paham dulu ya. Nah. Oke, nah sekarang silakan masing-masing, bentar,
Ini untuk kelompok satu ya. Ambil itu ada yang nempel. 1, 2, 3, silakan. Ayo. Ayo. Yang ngelem di sini. Ayo. Ayo. Jangan langsung ambil sekali. Satu. Ayo, yang cepat akan hadiah nanti. Nanti hadiah. Cepat dan benar. Ayo, ayo. Ayo, lampu tiga, ayo, yang semangat, semangat. Ya, sudah hampir terbentuk, ayo. Ayo, ayo, semangat. Ayo. Ya, bagus ya, ada sama yang bagus, ayo. Terus. Masih yang sampai keliru, kalau keliru nanti salah, lucu jadinya, ayo. Ayo, ayo, cepat, cepat. Ya, jangan lupa panahnya. Arahnya jangan salah. Ya, ayo, ayo. Ya, kelompok tiga, sedikit lagi, ayo. Kelompok tiga, sedikit lagi, ayo. Kenapa ada lebih? Bisa, coba. Coba kita perhatikan ada. Ada yang kurang, ayo. Hah? Ini belum ditempel. Posisinya konsumen 1, 2, 3. Ya. Ya, ayo selesaikan, gak apa-apa. Ayo, dua kelompok lagi. Kita cari nomor 2 nya siapa, ayo. Ya, ayo, ayo. Nanti kita amati sama-sama, ayo. Kelompok 3, konsumennya belum. Ah, panah-panah. Kelompok 1 membentuk Kasi. Seperti ini. Benar gak? Kalau kita belajar tadi, benar gak? Produsen padi dimakan oleh konsumen 1 tikus. Tikus dimakan ular. Ya, bisa. Bisa ya. Kemudian ular dimakan. Ular mati. Jadi diuraikan ya. Kemudian kembali, ini kurang ini. Panahnya 1, harusnya 1 lagi ke sini. Ya. Oke, okay, ya, good untuk kelompok. Oke, okay, sekarang semuanya pamitan berdiri. Kita ice breaking sebentar biar tetap semangat ya. Nah, ini Pak ada permainan. Ya, kita tebak kata. Ya, cepat-cepat. Yang jawab dengan cepat, enggak usah mikir, ya. Ingat tadi, ya. Harus cepat. Creative thinking skill, ice breaking, cepat dengan cepat, nggak usah mikir, ya. Apa yang terbaca dan keluar, ya, padanya langsung jawab, ya. Oke, siap? Oke, semangat ya, kita semangat. Kertas satu es warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Terus tisu warnanya apa? Putih. Sapi minum apa? Air. Hah? Air. Ada yang minum susu nggak? Hah? Enggak ada. Oke. Kita lanjut. Ya, sapi minumnya air, enggak minum susu meskipun dia menghasilkan susu. Nah, sekarang rambut Anda warnanya apa? Hitam. Alis warnanya apa? Hitam. Terus aspal warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Oke, ada yang jawab malam. Si Putri jawab malam. Ya, berarti Putri enggak fokus. Nah, sebagaimana sekarang, oh ini adalah KPD, ya, harap kalian sudah bisa mengerjakannya sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Silakan nanti kerja kelompok sebelumnya Pak jelaskan ya. Jadi satu kelompok satu, nah itu perhatikan lembar kerja peserta didik. Coba perhatikan lembar kerja peserta didik. Coba semuanya perhatikan sini ya, Pak jelaskan dulu. Ini kerja nanti mau Pak amati, Pak ambil nilainya keaktifan kalian dari masing-masing kelompok itu, ya. Silakan.
Siap, mana? Oke, terus, terus, ayo, kerjakan. Mana? Oke, bagus. Siap. Nanti masing-masing mempresentasikan ya, mewakili kelompoknya masing-masing, ayo. Oke, itu. Ya, jalan satu, ayo, ayo, mana? Sama nanti. Ayo, silakan pilih yang mana kamu mau rantai makanannya, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya, silakan dikerjakan skenario kalian. Dan termasuk nanti terakhir adalah evaluasi akhir kegiatan kita, ya. Mulai dari kita awal tadi semuanya sudah rekam, ya. Ambil nilainya. Oke, silakan diskusi, tanya teman selangkunya boleh apa? Memang kita berkelompok seperti itu. Pak, yang LKPD lainnya sudah ya? Oke, yang ini sudah. Iya, iya, silakan. Hah? Bisa kan? Itu rantai makanannya dijelaskan ya. Oke, nah bagi tugas ada yang pilih apa clearnya, kemudian ada yang clear ya. Kelompok ini kemana? Ya, yang LKPD-nya, yang apa isian sudah. Satu, silakan kelompok satu terlebih dahulu. Satu orang ke depan. Ayo, siapa yang mewakili? Kelompok satu, ayo. Putri, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kami dari kelompok satu ingin menyajikan hasil. Ya. Oke, bagus ya. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ya. Oke, kumpul kembali. Silakan kelompok dua, ayo kelompok ini. Ya, keras ya suaranya biar temannya dengar. Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nah, hasil diskusi kelompok kami. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok dua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terakhir kelompok tiga, ayo. Oke, yang keras suaranya, ayo. Ya. Bagus, terima kasih kelompok tiga. Tepuk salut dulu untuk kelompok tiga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Kegiatan akhir. Namun sebelum apa namanya kita lanjut, kita ingin membagikan soal evaluasi kita ya, sebagai evaluasi akhir kita. Silakan dikerjakan. Hasil akhir ini lebih baik dari sebelum kita belajar tadi ya. Sudah dapat. Nah. Oke ya, sudah selesai semua. Ini nanti setelah Pak koreksi dan apa namanya bagi anak-anak yang belum tuntas ya pembelajarannya yang berdasarkan hasil evaluasi ini, nanti Pak kirim, Pak informasikan lewat WA ya, kerjakan lewat link nanti ya. Nanti bagi yang dapat apa namanya WA dari Pak, nanti ikut remedial nanti ya. Selesai untuk pembelajaran kita hari ini ya.
Jadi sebagai penutup, kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Pertama tadi apa? Tentang teks non-fiksi. Kemudian kita belajar tentang rantai makanan dan jaring makanan. Ya, jadi Pak Harap apa yang sudah Pak sampaikan tadi dapat dimengerti dan dipahami sehingga menjadi apa namanya ilmu pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kita sudah ya. Jadi, anak-anak, cukup pembelajaran kita hari ini. Minggu depan insya Allah kita belajar tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis, ya. Yang di dalamnya salah satunya adalah simbiosis mutualisme dan juga ini. Ya. Kita akan sampai menyanyikan lagu daerah rasa sayangi, ya. Oke, semuanya berdiri, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.